seperti apa dua di luar yang lalu dan resesi 2023 yang akan datang tahun politik, apa pandangan Pak Deddy sendiri? Terima kasih mengucapkan sebelumnya atas kehadiran teman-teman wartawan. Kami juga terima kasih diliput di khususnya di tentang Pandeglang kami membuka cabang. Barusan tadi juga kita doa bersama untuk keberkahan Koperasi Jasa Tunas Insan Madani ini. Memang tahun 2022 kami memang sempat itu jalannya tersendat. Kenapa? Karena mengefek di tahun 2021 kita tahu COVID, ya kan? Dan sini kami 2021 sudah mulai ada anggota kami sekitar 3.000-an ya kemarin itu. Tapi karena sudah berhenti tahun 2021, 2022 kita coba angkat ya, naikin ke Bali anggota-anggota yang lama kami kunjungi lagi, dan itu alhamdulillah animo di bulan Desember ya, November Desember itu cukup sangat baik sekali gitu loh anggota-anggota kami. Kenapa anggota kami yang disampaikan dari pertanyaan dari bapak wartawan 2003 seperti apa nih pandeminya sekarang kelihatannya secara krisisnya, tapi kami tidak melihat hal itu suatu hal yang kami akan khawatirkan. Kenapa? Ini adalah ultra mikro. Kalau ultra mikro itu ya benar-benar masyarakat yang di lingkungan bawah sekali yang secara homogennya kuat. Jadi kami nggak perlu khawatir karena kami sudah melihat sendiri ya bagaimana tahun 2003 yang orang akan cemas secara ekonomi global ya, tapi kami tidak melihat itu. Kami tetap berjalan 2023 tetap optimis karena market kami dalam hal ini tidak ada begitu mengefek ya secara apa ya, cara besar tidak, tapi kami tetap berjalan itu. Marginnya berapa 2023? Secara koperasi ini adalah namanya kita adalah memberikan bagi hasil lah ya untuk semua anggota. Memang 2022 kan ya, ke 2001 memang kami belum begitu maksimal ya kan tahun 2002, tapi sudah pertumbuhan sudah kelihatan ada di November dan Desember kemarin ini sudah ada pertumbuhan, dan kami sudah mulai mengembangkan sayapnya khusus Pandeglang ini. Nanti coba kami bisa nggak tumbuh dengan minimum itu 7 cabang untuk Pandeglang. Kalau ini Pak Deddy, kita melihat kan sekarang fokus kita berhasil. Dalam sesar misalnya kan orang bertanya operasi, gitu. Operasi supaya menjaga stabilitas ini nyaman, aman itu seperti apa? Nah, kebetulan memang kami di daerah Serang, Pandeglang dan kota khusus kota Banten lah ya. Itu kita lihat koperasi besar sekali, banyak sekali gitu. Tapi kami tidak akan khawatir karena kami punya anggota sendiri yang kami bina. Nah, ya. Nah, untuk pemberian modalnya kami kayak contoh bulan Desember itu sampai sekarang ya. Itu bagi kami tidak ada satupun anggota kami yang gagal. Ya. Gagal dalam kalau bahasa kita tuh angsuran mereka gitu, tidak ada ya, dan itu cukup bagus sekali. Saya terima kasih kepada teman-teman yang di lapangan ya, bisa menjadi sebuah contoh untuk next cabang-cabang lain akan membuka bahwa contohnya itu seperti ini. Saya tidak pernah, jadi tidak ada kita yang gagal tuh hampir berapa ratus dan per bulan itu kita bisa tumbuh hampir anggota itu 200-300 orang anggota sendirinya, dan itu bagus semua. Sedangkan satu pun tidak ada yang gagal bayar lah saja. Itu. Kalau koperasi itu maksudnya segmen kita adalah marketnya yang belum tersentuh adalah kepada mereka-mereka yang tidak sentuh oleh bank, ya kan? Karena jujur kalau kita memberikan sebuah modal usaha itu kan tidak besar. Dari kita itu ada dari 500.000, 1 juta, maksimum 3 juta kami berikan modal usaha itu. Jadi kalau bank kan cukup tinggi pemberian dari 5 juta. Jadi market kami tidak bersinggungan dengan bank gitu. Lebih banyak usahanya kami itu banyak yang mereka yang pedagang-pedagang kecil. Ya, pedagang-pedagang kecil yang mereka jual kopi, gula, ya kan, indomie,
mereka jual nasi goreng, bakso, ya kan? Nah, itu sangat dominan sekali. Nah, ini kan yang dipadukan ini, itu karyawan berapa? Kami kebetulan di Serang itu nanti akan ada penambahan karena di situ ada 8 sampai 9 cabang, jadi satu cabang itu dipegang dengan karyawan itu ada sekitar 6 sampai 7. Jadi kalau kita anggap 10, berarti kita menambah 70 karyawan. Dan biasanya khusus Pandeglang apa? Khusus Pandeglang ini kita coba buka sampai 7 cabang dulu. Ya, 7 cabang, kayaknya kita perlu karyawan itu sampai 40. Itu karyawan yang untuk bahasa kita tuh account officer-nya ya. Kita belum adminnya, apalagi adminnya. Dan ada lagi kepala cabangnya, tapi juga ada lagi partner wilayah atau area target 2023. Target 2023 kami sangat optimis dengan 2023 coba untuk sampai buka cabang sampai 45 cabang targetnya. Ya, di antaranya itu kita ada di Serang, Pandeglang, Cirebon, Subang, dan Bogor. Apalagi kami sudah bekerja sama dengan salah satu lembaga keuangan yang di bawah naungan OJK, yang itu yang akan support. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji kepada Allah SWT. Karena pada hari ini kita bisa dapat berjumpa, berkumpul dalam rangka doa kecil-kecilan kami untuk koperasi jasa tunai insan Madani teman-temannya, dan kami juga selaku ada di masyarakat bapak-bapak, kami mohon izin agar mohon diterima kami ada di sini. Nanti kami bagian ini adalah sebuah operasi bagaimana nanti kalau kami merasa terganggu ya kami mohon maaf ya, tapi tidaklah anak-anak kami kan kebetulan mayoritasnya perempuan semua pak ya, mungkin satu yang cowok untuk menjaganya untuk secara instalasi. Nah, kami juga mohon izin ke bapak-bapak, kami sebagai ada keluarga juga kan, pasti tanggung dan kewajiban kami pasti akan kami penuhi selaku keluarga. Nah, kami juga mohon izin ke bapak-bapak, mudah-mudahan dengan ada keberadaan kami, ya apa yang bisa yang warga-warga juga bisa untuk bisa dibantu pak ya, secara usaha yang penting sesuai dengan SOP dan pak. Sistem operasional terus. Ya kami juga ya tidak banyak waktu lagi nih untuk bapaknya, nanti kami serahkan aja bagaimana ini kami tinggal di sini, kami aman, kami nyaman, bapak-bapak juga nyaman. Kami akan tahu juga pak di usaha itu nanti ini kan sudah mulai berkembang. Nah ini kebetulan kepala area pak, area Banten lah, khusus Banten. Banten ini targetnya itu ada pembukaan cabang dari kami untuk 35 cabang tahun ini khusus Banten lah ya Banten. Siapa kayak itu nanti dilebak di tambahannya. Nah, ini ada pada kira-kira. Ya mungkin itu sekilas infonya dari operasi jasa pengisian Madani. Nah saya Deddy sebagai ketua pak. Nah sudah kembali ada juga ini tim kami yang ada tinggal di sini. Kalau ini di Banten apa di Serang, tapi akan kontrol seminggu dua kali ke sini. Baik itu pak yang kami bisa sampaikan. Mungkin supaya tidak memperpanjang waktu lagi. Ya, jadi kita assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari Tuan Guru Jamaah.
yang mana tujuannya ini, kalau makan di rumah, di kantor ya. Ya. Jadi ini mudah-mudahan pertama-tama di kasih sehat malam ya, berlangsung panjang umur yang barokah, dikasih perusahaan yang maju, subur makmur dengan barokah. Cuma segitu aja harapan kami juga di masyarakat supaya kerjasama ya Pak ya. Mari kita mulai aja, kira-kira Pak, mari silahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyawa itu tak berubah ya Allah. Ila hadratil Nabi Mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Festi, saya selaku area manager di area Banten ya Mas. Kita sudah membuka di area Serang itu ada 3 cabang. Cabang Serang 1, Serang 2, Serang 3. Kebetulan hari ini kita buka Pandeglang 1 dan Pandeglang 2. Rencana kita akan buka sampai 7 cabang ya. Kita ingin memperluas jaringan kita loh, koperasi tunas ingin apa namanya? Ekspansi di sini, mudah-mudahan semuanya bisa terbantu di sini dengan modal dari kita gitu. Buat masyarakat apa nih? Supaya bisa ikut koperasi targetnya ya, kalau koperasi tunas sih kita maunya bisa membantu sampai ke pelosok, membantu perekonomian warga khususnya di Pandeglang. Selain Serang, kita membantu di Pandeglang juga supaya menerima bantuan dari kita. Nah, setelah ada juga program dari kita itu, kita membagikan minyak goreng gratis kepada anggotanya supaya bisa menikmati hasilnya gitu dari tunas. Ya seperti itu, kita membagi minyak goreng sama beras juga kita bagikan. Kita di sini lagi perbanyak sosialisasi ya ke tiap kecamatan. Jadi satu kecamatan kita kasih 2 staf lapang gitu supaya memperluas ekspansi gitu. Setiap pelosok kita masukin gitu, supaya semuanya bisa merata mendapatkan bantuan dari koperasi tunas. Target kita itu dari menengah ke bawah sih Mas. Jadi dari prasejahtera sampai sejahtera gitu. Contohnya? Ya contohnya dari apa, warung kecil-kecilan sampai warung menengah lah gitu. Enggak sampai ke warung-warung besar, enggak. Jadi karena di sini kan khususnya bisa kumpulan, karena kita kan kumpulan. Jadi harus orang-orang benar-benar masih bisa berkumpul gitu untuk angsuran. Selama ini angsuran berjalan lancar karena kita memang selektif, ada analisa pertama staf lapang, survei kedua nanti divalidasi oleh kepala cabangnya, bahkan saya pun ikut validasi kalau memang dibutuhkan gitu. Jadi benar-benar kita filter untuk anggota supaya anggota sehat, karyawan juga sehat.